dalam jejak sukses manusia selalu ada peran guru di dalamnya, termasuk jejak-jejak hidup saya. Kata guru ini dari bahasa Sanskerta, artinya the destroyer of darkness. Sosok itu adalah nenek saya, karena dia orang pertama yang mengajari saya tentang dunia baca dan tulis jauh sebelum saya mengenal sekolah. Pak Mustang Mirudin, dia itu guru sejarah waktu SMP, karena diajar dia, saya jadi sangat bisa intens memahami sejarah. Waktu SMA, saya menjadi anak perempuan paling tinggi di sekolah dan sering diledekin dan dibully. Tapi ada salah satu guru olahraga yang meyakinkan saya bahwa itu adalah potensi yang bisa menjadikan saya masuk menjadi anggota Paskibra. Keyakinan guru itu kemudian membangun kepercayaan diri saya hingga saat ini. Saya baru bisa bermain kalau saya sudah membacakan satu cerita dengan lancar untuk adik saya. Tanpa cerita dan tanpa membaca yang lancar, saya tidak diperbolehkan bermain. Buat saya, guru itu mengganti orang tua di sekolah, jadi perannya sangat penting. Kalau dengan Pak Mustang Mirudin itu banyak sekali momennya, karena begini, kalau dia sedang membahas perang Diponegoro, dia pakai baju Diponegoro. Jadi buat kami, dan nggak buat saya aja, tapi buat semua yang hadir di kelas itu, pelajaran sejarah dari yang tadinya membosankan dan mati itu jadi hidup. Harapan saya semua yang menyimak saya hari ini, saat ini, memutuskan untuk menjadi guru. Baik itu sebagai profesi atau menjalankan sebagai peran. Menjadi guru itu privilege, kehormatan, keasyikan yang tiada tara sebenarnya. Kenapa? Karena dialah penerus pendidikan. Profesi guru itu bukan profesi buangan, justru profesi guru itu profesi utama. Sebuah negara akan bisa dibangun dengan sukses jika banyak guru-guru berkualitas. Jadi buat siapapun, berbanggalah kalian menjadi guru. Siapapun bisa jadi guru untuk satu sama lain. Apapun yang kita punya, pengetahuan sesederhana apapun, sekecil apapun, punya kontribusi untuk memajukan bangsa ini. Syaratnya cuma satu, mau terlibat, peduli, dan mau berbaik. Terima kasih guru. Terima kasih Bapak Ibu guru telah membimbing saya selama ini. Terima kasih guru. Terima kasih guru.